Seorang pria berinisial OPM 32 tahun asal Sumba Timur nekat menikam wanita berinisial EA 31 tahun dengan pisau dapur pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020. Kasat Reskrim Polres Badung AKP Lawrence R. Heselo menduga bahwa ada hubungan asmara antara pelaku dan juga korban. Disebutkan pula oleh pihak kepolisian bahwa pelaku membunuh korban lantaran cemburu dan emosi. Dikutip dari tribunbali.com, Lawrence juga menduga bahwa sebelum melakukan penikaman, pelaku juga sempat menganiaya korban. Diketahui, sebelum datang ke rumah kos EA di Dalung, Kuta Utara, pelaku disebut sudah menyiapkan pisau yang ia ambil di dapurnya. Sesampainya di kos korban, pelaku pun langsung meneriaki korban hingga EA diajak keluar kamar kos. Setelah keduanya sampai di jalan depan kos tanpa basa-basi, pelaku langsung menikam perut korban hingga EA tersungkur. Seusai melancarkan aksinya, pelaku langsung kabur mengendarai sepeda motornya. Melihat aksi pelaku, sejumlah saksi yang merupakan buruh proyek pun sempat mengejar OPM. Warga diketahui juga ikut membantu melakukan pengejaran saat pelaku melarikan diri ke Desa Munggu. Pelaku akhirnya berhasil ditangkap oleh warga bersama jajaran tim Opsnal Polsek Mengwi di desa sekitar pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kini pelaku masih diselidiki lebih lanjut dan diketahui jenazah korban berada di RSD Mangusada. Baik, Tribuners, sekian dulu informasi dan berita yang kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Saksikan terus Tribun News Update untuk mengetahui informasi dan berita terupdate yang lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!